welcome back my channel, Asal Damia. Okay, kali ni kita pakai iPhone saja dan kita tak ada edit. Sebab kita tengah tukar air ni, kita tak plan pun nak buat video. Sebenarnya aku suka masukkan video-video yang kita rasa macam pelik dan exotic sikit lah. Ada art ataupun ada seni. Okay, aku tengah buat auto change satu tank, semua tank ni. Dan kita nampak satu tank tu, dia ada seni. Kita dah seminggu lebih tukar air dia. Dan hari ni kita tengah tukar. So, bila tukar air dia, dia ada seni dia. Dia pun tengok. Tengok. Alright guys, korang tengok ni lah. Bagi aku guys, setiap lumut-lumut yang terhasil ni, kalau yang cantik ni, dia ada seni dia. Ada art dia. So, ni seni dia. Nampak? Ni seminggu punya kerja. Kita, seminggu punya lah. Seminggu aku rasa. Minggu lepas kita tukar air dah. So, dia ada lumut-lumut sini. Lumut-lumut sini adalah bukan biasa. Yang paling best kan? Yang belakang sana. Korang tengok yang belakang sana. Nah, seni art dia tu. Nampak? Kesenian dia. Right? Okay, kalau gegar sikit yang marah ni, kita pakai iPhone saja. Dan tangan pun bukannya tangan ni kan, tak ada tangan-tangan. So ni adalah MG jenis bullet head. Alright, ha, tengok art seni dia tu. So sekarang ni, hari ni kita ditemani oleh kita punya anak-anak semua ke galeri untuk buat water change. Iman, say hi. Hi Iman. Iman, ada Char semua. Alright, ni kita tengah buat water change dia. Sebelum tu auto chain ni yang ni, kita tunjuk kat orang art ataupun seni dia nampak. Kesenian dia timbul bila kuasakan kat belakang tu, dia tak rata tau. Dia macam ada tumpuk-tumpuk sana, ada tumpuk-tumpuk sini. So bila kita bukukan benda ni, kita ambil video, kita letak dekat dalam YouTube, nampak macam cantik lah. Air dia tak bersih. Air dia tak bersih, nampak air jernih je. Walaupun air dia jernih, dia ada kena gosok lah tepi-tepi tu. Tengok seni dia. Cantik je dia kan. Kita layan dia sekejap. Okay, sebelum ke water change, kita tengok dia. Kau tengok dia punya background. Ada orang cakap bang, background hitam ke putih ke, okey. Terpulang lah. Kalau kecil-kecil tu background putih, ada yang besar background hitam lah. Yang paling best tu, ikut lah. Korang nak tak background putih sampai bila-bila pun, suka hati korang. Dan itulah pandangan korang. Sebab kecantikan adalah subjektif. Yang di mana kita tak boleh paksa orang kata ni cantik. Korang suka tu, korang layan, okey. Kadang-kadang orang suka background hitam, kadang-kadang orang suka background putih. Kat sini kita ada background putih dan background hitam lah. Macam-macam background kita ada. Cuma kan tepi ni kita selalu letak. Kiri kanan tu kita letak hitam. Sini hitam, bawah hitam, kiri hitam. Lain semua banyak kan kita letak putih dan hitam lah. Belakang kebagiannya, belakang kita letak background putih lah. Walaupun putih, colour dia akan keluar juga. Kalau colour dia memang padu, no problem lah. Oh, aku suka dia punya art ni, seni ni, sebab aku tengok kan. Kalau kita tengok tulisan AD kat situ, Azhar Damia kan. So nampak lah AD kat dalam tu kan. Nampak dia punya seni tu, keindahan dia tu kan, kecantikan dia tu kan. Salam. Okay geng, alhamdulillah. Okay guys, yang belum subscribe channel YouTube aku tu, subscribe okay. Yang belum like, like. Yang belum share, share. Alhamdulillah view pun makin cantik. Dia punya apa, orang subscribe pun makin tambah banyak. Alhamdulillah. Okay, dalam masa berbulan ni kita boleh catch up balik apa yang kita tinggal. Okay, apa yang dah hilang. Alright, ni adalah kita punya MG kita, Awana Bullet Head. Aku rasa nak tunggu dia setahun lagi ni untuk cantik betul-betul ni. Setahun-setahun lebih untuk dia matang ni. Bila dia matang, memang cun eh. Ni campur purple, campur gold. Aku rasa aku akan maintain background putih macam ni. Aku akan maintain background putih je ni, sebab aku nak nampak dia punya purple tu terang. Sebab purple kalau masuk background hitam, dia tak pun nak mengam lah. Mata mata aku lah. Mata korang, aku tak tahu macam mana. Mata aku rasa background putih dengan purple memang mengam. Cantik, dia nampak purple ikan tu. Bagi aku, kalau base dia tinggi, kuat,
Background apa pun okey kan. Background putih nampak bersih. Super 8 aku lebih suka background yang tak ada background. So memang dia macam kosong lah depan belakang tu. Memang sebab kebersihkan lah. Bila dia full block mega tu lah memang cun gila. Alright guys, kita layan jap ni ha. Sebab ini aku akan simpan dalam video sebab aku nak duduk depan di hari-hari datang. Sebab art macam ni, seni macam ni, seni macam kat belakang ni susah nak jumpa lah. Dia terbentuk dengan sendirinya. Terjadi daripada keadaan lampu yang terbuka tu nombor jam. So jadi yang macam tu sini. Nampak bawah dia pun lembut-lembut. Sekejap kita tukar batu cin tadi. Okey lah, bersih air je. Okey geng, yang belum subscribe tu subscribe lah. Okey, banyak kali juga cakap kan, subscribe tu subscribe. Alright, jom tengok ni. Cantiknya dia, indahnya dia, habis sebab kepala dia. Okey, ni yang besar. Ya anak-anak tadi kita berkaya lah. Tengok, kecil. Okay, jom tengok anak-anak dia. Ha, ni kita tengah water chain. Kita belum masuk air baru. Kita pun lepas gosok dia. Gosok pun air dia bersih juga. Anak-anak dia kita. Dia bukan anak-anak lah. Ni remaja-remaja dia lah. Color terang. Alright guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, tengok sini sikit bawah ni. Anak-anak dia.